nongkrong yang kece banget. Nama tempatnya adalah Eat Heaven. Dan ini adalah episode pertama gue dalam wisata kuliner. Check it out. Oke, sekarang waktunya mengobrak-abrik tempat ini. Loh, kok mengobrak-abrik ya? Mengeksplor maksudnya. Sekarang apa sih It Happen itu? Main luas juga ya isi dalamnya. Tapi bagian rooftopnya masih ditutup, guys. Tunggu yang bawa penuh dulu kali ya. Dan pengunjung tempat ini gak hanya anak kekinian aja, guys. Tuh lihat, ada kaki juga. Nah, pesanan kita udah datang nih guys. Ini adalah spaghetti bolognese. Lalu martabak daging mozzarella, ice milk mountain, rice ball Mongolian beef chestnut. Enak banget tuh kayaknya. Lalu ada apa ya ini ya? Milkshake mango. Oh iya, milkshake mango. Seger banget kan dari warnanya. Lalu ada seblak sumsum, seblak nyemek ditemani sama milkshake mango. Duh, seger banget warnanya ya. Jadi penyebabnya ubah nih. Lalu yang terakhir ada beef ramen. Oke deh, kita makan dulu ya guys. Nah lo, ini telur apa ya? Kecil banget ukurannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana bu, rasanya enak gak? Nah yang satu ini lap banget makannya. Awas-awas keselak lo. Nah untuk soal rasa sih dari semua makanan kita beri nilai 8. Untuk harganya sendiri worth it gak menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, ini dia makanan penutup kami, martabak daging mozzarella. Hajar bleh. Keras banget ya. Susah, eh. Kejunya itu loh. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka dengan videonya. Satu lagi, jika kalian punya saran tempat wisata kuliner mana yang ingin di review, silakan tinggalkan di kolom komentar ya.